So, Kak Ning, beza raya Ning by Zura dahulu dengan beza raya Ning by Zura sekarang. Okay, mungkin perbezaan yang paling ketara, of course lah. Jadi kita single, solo dan priority tu lain. Okay, sekarang mungkin lagi lancar lah kan? Sebab ada family, ada husband, ada anak. So, lebih seronok because it's not just about yourself. Ramai lagi yang orang perlu jaga dan ramai lagi benda yang perlu forward. So, macam that. Seronok sebab anak dapat duit raya juga ke? Yes. Mak dia sibuk mengajar anak dia macam mana nak minta atau dapatkan duit raya. Okay Kak Ning, and then satu juadah raya yang Kak Ning pandai masak. Actually tahun ni atau macam setiap tahun pun orang tak suka buat benda yang terlampau cliche. Makanan yang macam dah biasa. Lemang itu biasa. So kadang-kadang Kak Ning lebih suka buat benda yang orang jarang nak minta di masa raya. So kita buatlah benda macam jadi ataupun kalau my mother dia rajin buat lontong. Mak saya agak kena juga. So kalau dia dapatlah. So much untuk peminat-peminat di luar sana yang sentiasa memberi sokongan, encouragement, lepas tu macam-macam lah. Kadang-kadang kalau kita tutup rambut ke, buat apa-apa ke, semua ada pendapat tersendiri. So thank you very much sebab anda orang kata bagi pendapat yang munasabah dan boleh zino. So terima kasih kerana sudi menyokong saya dan sama.